suasana sore di PRJ. Wah, suasana sangat asri dan pastinya enak banget. Loh, gak bahaya tak, kok ada dia tiba-tiba? Asik, kayak dia lagi bergaya-gaya foto selfie Ria. Woi mbak. Eh, kenapa Ray? Keren banget mbak. Akunya? Enggak, mobilnya. Astaga. Enggak lah, dua-duanya. Canda. Bentar. Keren banget mbak, ngapain? Keren dong, karena aku harus berpenampilan keren. Karena aku berada di depan mobil yang keren ini, Ray. Ini mobil apa? Baru lihat ya? Bentar. Ini baru lihat sih gua. Ini baru di King Gallery. Betul. Oh. Karena mobil ini emang jarang banget, Ray, ada yang pegang. Sekarang King Gallery ready stock dengan kondisi yang kaya baru, Ray. Mungkin lu biasa lihat di showroom mobil baru, bukan? Bentar, ini bekas. Iya. Yang bener lu, ini kan produk baru. Iya, betul banget. King Gallery kan kayak gitu. Oh, bentar. Gue jadi penasaran ini mobil apa sih sebenarnya. Nah, kamu penasaran kan? Iya, dan pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Makanya aku akan review buat teman-teman semua mobil apa yang ada di belakang ini. Jadi, kalau Ray dan teman-teman yang lain penasaran, stay tune terus sampai video dan jangan di-skip. Tontonin sampai akhir dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Jadi di sini tuh King Gallery kehadiran new stock MPV super big yang memang mobilnya tuh popular banget ya kan. Sekalinya dia tayang itu tuh langsung banyak banget peminatnya. Jadi di sini kita punya Hyundai Staria Signature 9 seater tahun 2022 warna putih. Untuk spesifikasinya tahun pertama kilometernya 37.000, pajaknya bulan 10 2024. Menarik banget ya, Hyundai Staria ini adalah mobil facelift, terus lagi mobil mewahnya dari Hyundai, ya kan, untuk mobil MPV-nya. Dan bisa dibilang ini tuh penyempurnaan dari Hyundai H1. Penyempurnaannya adalah Hyundai Staria ini. Karena dia juga berbahan bakar diesel, tapi fiturnya lebih canggih, lebih mewah, dan kalian bisa lihat sudah facelift seperti ini. Ya benar kata Ray tadi, pasti memang teman-teman semua jarang lihat mobil ini karena memang kebanyakan mobilnya itu baru dan inden. Sedangkan King Gallery ready stock dengan kondisi yang super like new juga ya. Kita langsung aja review, kalau misalkan kalian lihat Hyundai Staria ini dari bagian badan aja super besar banget. Udah khas image-nya H1, tapi dia lebih mewah karena di bagian grillnya kalian bisa lihat sudah 3D. Dan sudah ada kamera 360-nya, di sini ada emblem Hyundai-nya juga dan yang Anggi senang adalah di bagian lampunya. Lampunya ini benar-benar nyatu dari depan sampai ke samping. Jadi kesannya ini kayak mobil luxury ini ya, apa namanya? Yang listrik ya. Model-modelnya tuh udah model-model yang sekarang tentunya. Lampunya, lampu depannya ini super besar banget ya. Jadi kesan elegan luxury-nya tuh dapat di bagian depan dan unsur kesafety-nya dia sudah ada sensor parking 4 titik di depan selain 360-nya. Lanjut ke bagian sampingnya, untuk velgnya kalian bisa lihat velgnya juga udah nuansa-nuansa 3D ya, dan yang pasti sudah two-tone color. Dan untuk velgnya bannya juga pakai Yokohama dan ini juga bannya cukup masih tebel ya karena memang jarang dipakai. Ukuran bannya 235/55 ring 18. Lanjut lagi spionnya. Nah, spion ini kayak ada warna brown gold gitu, jadi kesannya mewah. Udah spion sen juga dan udah ada kameranya. Lanjut. Nah, di bagian handle pintunya kalian bisa lihat super simple, kacanya besar banget ya. Ini benar-benar kayak kaca full mobilnya, keren sih, kayak mobil-mobil zaman apa ya, zaman masa depan gitu ya. Nah, lanjut kita buka nih, untuk pintu tengahnya sudah electric sliding door. Jadi selain kalian dapat mobil yang mewah, luxury, bisa muatan banyak, dia juga hemat bahan bakar tentunya karena dia diesel. Oke, dia juga udah dilengkapi dengan kaca film juga ya. Lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya sudah ada spoiler, stop lamp, defogger juga. Dan di sini ada emblemnya 2.2 karena dia 2200 cc diesel. Dan
Pintu belakang sudah ada rear parking kamera juga dan sudah power back door. Keren banget bukan? Memang gak heran kenapa mobil ini muncul langsung banyak peminatnya. Karena mobil MPV fiturnya lengkap, ternyata udah kita tunggu-tunggu nih dari lama ya kan? Udah punya sunroof dan lain-lain, tapi bahan bakarnya diesel. Akhirnya Hyundai menciptakan, luar biasa banget ya. Fiturnya super lengkap banget, gak kalah sama MPV lainnya. Malah MPV lainnya itu pada ketinggalan ya. Oke, nah kalau misalkan ternyata si seaternya ini kan 4 baris. Kalau kalian fungsikan semuanya jadi kursi penumpang, nggak punya space bagasi sih, tapi kalau misalkan kalian lipat si bagian baris ketiganya bisa di adjust juga, bisa dimajuin, jadi punya space lagi. Oke, kita tutup. Nah, electricalnya juga masih berfungsi dengan baik ya. Dan Anggi juga senang nih sama model si lampu belakangnya. Lampunya aja tuh kayak desainnya tuh wow gitu loh, besar banget dan super mewah ya. Look dari bagian depan, samping sampai belakang super mewah dan luxury. Wajar banget mobil ini jadi banyak inceran banyak orang dan wajib banget untuk kalian miliki. So, buat teman-teman yang penasaran mobil ini seperti apa, langsung aja datang ke King Gallery atau langsung telepon Anggi ya. Oke, udah bahas bagian eksteriornya super menarik banget dan Anggi tuh banyak tercengang sama mobil ini. Sekarang kita bahas yuk ke bagian interiornya, semenarik apa. Teman-teman semua, super luar biasa untuk bagian interiornya sendiri. Kayaknya nih ya, kan King Gallery tuh sering banget ya, apa namanya, review mobil Hyundai H1, ya kan, mau bensin, mau diesel, dari tipe terendah Elegance, terus lagi XG, terus lagi Royal, ya kan. Kita kan Anggi juga selalu bilang juga ya, ih andai aja Hyundai H1 itu kasih sunroof dan lain-lain gitu kan. Cuman Anggi bilang, nanti kalau misalkan Hyundai yang menciptakan itu, nanti mobil lain nggak laku ya. Nah ternyata si Hyundai itu tuh nggak ngerti lagi. Dia tuh menciptakan suatu mobil tuh yang luar biasa, mau ngalahin semua mobil dari brand lain. Dan ternyata bener wow, menakjubkan banget ya. Ini interiornya luxury banget dan dia bisa muatan banyak. Dan fiturnya langsung kita bedah ya. Dari bagian depan aja udah luxury. Kita bisa lihat nih, mata kita tuh bisa luas memandang ya teman-teman. Terus setirnya udah setir kulit juga. Udah ada pedal shiftnya, ada kontrol audionya di sini, semua lengkap banget. Desain si setirnya aja tuh udah model-model sekarang ya. Terus ini ada tuas-tuasnya juga udah pakai yang glossy gitu. Jadi kesan mewahnya dapet. Head unit si ininya nih, speedometernya juga keren banget ya. Dia tampilannya tuh kayak LED gitu, kayak simple, kayak apa ya, kayak Android gitu loh, padahal enggak, tapi desainnya tuh benar-benar kayak nyala gitu loh, hidup jadinya, enggak ngebosenin. Terus di sini juga nih, nah bisa dibuka, ini jadi storage, ini bisa simpan barang rahasia. Kalau misalkan kalian mau ngasih surprise, kalian taruh di sini nih cincin untuk pasangan kalian atau apapun itu, tuh rapi banget, semuanya tuh dimaksimalkan. Head unitnya, nah besar banget, bisa sambungin ke Bluetooth. Kontrol AC-nya lihat banyak banget. Heater seat ada, ya kan, pendingin jok juga ada. Luar biasa. Drive mode ada tuh. Kalau misalkan kalian pencet drive mode, dia tuh ada yang sport, dia ganti warna merah. Yang normal ganti warna putih, yang eco mode ganti warna seperti gitu ya, ijo-ijo gitu. Ah, keren-keren pokoknya, keren banget, luar biasa. Ini ada auto hold dan ada kameranya nih. Kalau misalkan kalian pencet tuh, kalian bisa lihat kamera 360-nya. Ada apa tuh kelihatan semuanya ya. Lengkap. Di sini ada hazard, tampilannya udah new model banget ya. Ketinggalan sih semua mobil MPV, ketinggalan fiturnya dengan Hyundai Staria ini. Di sini transmisinya udah enggak pakai tuas lagi. Ya kan, transmisi udah enggak pakai tuas, tapi dia cuma tombol lagi. Keren banget. P untuk parkir, rear untuk mundur, tinggal tap-tap doang. Udah tinggal tombol, luar biasa, ini nggak ada di mobil lain, parah banget. Terus di sini ada power outlet dan di sini nih storage-nya nih super gede console box-nya. Terus ada lampu-lampu gitu, kayak tulisannya tuh kayak ada ambient light-nya, ngerti nggak sih? Warna purple, keren banget, parah. Tuh ada, dibuka sedikit ada dua cup holder, dibuka lagi ada ruang yang cukup besar banget untuk simpan barang-barang kalian. Parah banget sih ini, luar biasa. Tuh ya. Biar simpen semuanya. Kuncinya juga udah keyless, lihat. Ada untuk buka pintu kanan kiri atau nyalain dari luar juga bisa. Kalau kalian mau manasin tapi kalian belum mau masuk ke si mobilnya, bisa nyalain dari luar. Ada untuk bukaan power back door-nya, lengkap, parah, lengkap banget. Terus lagi untuk ininya ya, di bagian sini hand rem. Jadi semuanya udah pakai tombol, hand rem,
transmisi semuanya udah pakai tombol, udah nggak ada tuas-tuasan, udah nggak ada colok-colok kunci lagi, udah nggak ada ya teman-teman. Di sini ada tombol start engine-nya dan tampilan kisi-kisi AC-nya luar biasa, dari ujung sana sampai ujung sini nyatu. Parah nggak? Parah banget sih. Dan satu lagi nih, nah di si speedometer ini ada storage lagi. Jadi nih kalau kalian mau ngumpetin something apapun itu tuh, tuh tinggal klak, klak. Nah ini juga klak. Luar biasa nggak sih? Keren banget kan? Parah, 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 parah. Di sini juga ada cup holder. Wah keren ya. Jadi kalau misalkan kita setir, di sini tuh enak ngopi. Apalagi joknya udah kulit, udah ada sandaran tangan, dan udah electric seat kanan kiri. Luar biasa bukan? Nah, dan lagi selain kita dimanjakan dengan jok yang super nyaman, udah elektrik semuanya. Nih, di bagian atasnya udah ada sunroofnya guys. Ini sunroof bisa dibuka ya. Di sini ada sun visor, masih plastikan. Dan juga di bagian door trimnya ini, luar biasa juga. Dia udah soft touch juga, ada tombol untuk power back door, central lock, dan juga untuk retractable spion. Oke, kaca super besar ya, jadi enak aja gitu kalau lihat. Oke, lanjut lagi nih kita bahas ke bagian belakang kali ya, karena memang fiturnya lengkap banget. Di bagian depan Anggi harus sedetail itu kasih tau kalian tentunya ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini 3 baris. Bagian tengah 2 orang, bagian baris ketiga 2 orang, bagian baris ketiganya itu bisa keempatnya itu bisa 3 orang atau 2 orang. Jadi itu lengkap banget ya, misalkan di belakang 3, 5, 6, 7, 8, 9 orang di satu mobil yang super big ini dan super mewah. Dan lagi di bagian belakang itu akses untuk ke belakangnya tuh sangat nyaman banget, sangat luas, karena di bagian belakang ada space nih, di bagian tengah tuh ada space row untuk kita bolak-balik ke depan ke belakang. Dan lagi biar nggak bosen, di belakang udah dikasih, disediain panoramic roof. Luar biasa nggak tuh? Panoramic roof ada di belakang, jadi kalian akan nyaman gitu selama perjalanan jauh ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Bali naik mobil atau kemanapun itu naik mobil yang pastinya jauh bareng family kalian, gak akan bosen dan akan sangat nyaman banget. Nah terus lagi di bagian window-nya sendiri sangat private sih. Karena apa? Karena dia tuh udah ada crane-nya ya, jadi selain kalian dapat nyamannya, dapat irit-nya juga luar biasa. Jadi ini udah mobil yang all in one, mewah iya, fiturnya super lengkap dan canggih iya, iya kan. Terus lagi bahan bakarnya diesel iya, perawatannya juga nggak mudah tentunya ya, apalagi ini tahun 2000 berapa nih tadi Anggi lupa nih, saking tercengangnya tahun 2022, parah banget kan. Nah terus lagi nih ya, si bagian interior tuh banyak ada ambient light sih, ini pasti ada ambient light warna purple-purple gini nih, jadi kesannya tuh kayak luxury aja, kayak bukan mobil apa ya, kayak bukan mobil abal-abal gitu loh. Mobil tuh benar-benar super perfect. Bisa dibilang mobil yang wajib banget sih mungkin MPV lainnya dari brand lainnya mengikuti ini, karena memang ini tuh pelopor banget sih, luar biasa ya. Dan lagi untuk unsur kesafety-nya juga banyak banget, airbag-nya lengkap banget, udah kamera 360 pula. Dan not satu lagi, Anggi udah sering banget coba mobil ini ya kan, karena memang ada di showroom. Ini mobil kalau misalkan kalian pakai nih mau keluar daerah, mau gimana pun itu, untuk ukuran mobil MPV biasanya itu kan minimnya mobil MPV besar itu kalau dipakai tuh keras ya kan, kaki-kakinya tuh keras, ataupun si bannya tuh kan memang enggak yang diciptakan kayak tipis gitu ya, enggak yang tebel. Tapi kalau ini beda, ini Anggi duduk di belakang enggak ada berisik yang pertama. Yang kedua, suspensi super empuk banget, endap banget, kayak mobil MPV medium itu loh, enggak kayak MPV yang large kayak gini. MPV medium kan itu pasti empuk ya. Nah ini tuh sama, dia empuknya, kenyamanannya tuh sama kayak MPV medium, padahal badannya besar banget ya. Itu sih yang luar biasa, yang jadi nilai plus. Dan lagi mobil MPV nyaman, besar kayak gini, dia udah bahan bakarnya diesel, tapi fiturnya udah lengkap banget. Ini sih super keren banget, wajib banget untuk kalian miliki. Jadi kalau kalian pengen holiday nyaman bareng family kalian, nggak mau capek, dan juga pengen punya mobil yang super semuanya ada, fasilitasnya ada, wajib banget untuk kalian miliki ini, karena harganya juga cukup terjangkau di King Gallery, dan lagi ada promo DP ringan juga. So kalian penasaran? Stay tune sampai video ya. Aduh, enak banget ternyata duduk di belakang ya. Joknya empuk, ada kontrol AC-nya, nggak kepanasan, ada panoramic roof-nya, dan wajib banget untuk kalian dengar nih harganya ya. Oke, okay, Hyundai Staria Signature 9-seater 2022 putih, tangan pertama, kilometer 37.000, pajak bulan 10. Ini dibanderol dengan harga kredit di 750 juta. Dengan total DP. Total DP-nya hanya di 67 juta.
jual dengan angsuran 19.604.000 selama 5 tahun asuransi kombinasi. Luar biasa bukan? Kita jual udah termurah seantera raya, nggak akan ada yang jual seharga itu dan nggak akan mungkin juga dapat total DP hanya 67 juta. Luar biasa, hanya King Galeri yang jual sekarang mobil semewah, seluksuri, se-big MPV seperti ini dengan fitur yang super lengkap, super canggih ini hanya dengan cukup bayar 67 juta aja. Luar biasa, langsung kebawa pulang. Jadi buat teman-teman semua yang mau, langsung aja datang ke King Galeri sebelum mobilnya keduluan sama orang tentunya ya. Dan nggak usah khawatir juga selama beli mobil bekas King Galeri, karena kalian akan dapat garansi yang banyak banget. Garansi yang pertama, mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, mesin metik nggak pernah jebol, surat-suratnya asli, bukan duplikat. Dan jaminan yang kedua dapat dari pihak ketiga atau otospektor. Jadi semua unit yang ada di King Galeri sudah lulus inspeksi dari otospektor ya tentunya ya. Dan juga kalau kalian kurang yakin dengan kualitas yang kami berikan atau garansi yang kami berikan, langsung aja bawa mobilnya ke bengkel resmi untuk general check up. Oke? Mungkin sekiannya dari Anggi. Anggi ingin menikmati lagi mobil ini ya kan, mau puas-puasin sebelum kalian beli. Jadi buat teman-teman yang mau juga nyoba mobil ini, langsung aja datang ke King Galeri, lihat langsung, test drive sama-sama dan dealing harga terbaik ya. Anggi janjiin kalau kalian datang ke showroom, Anggi pasti kasih kalian harga terbaik tentunya ya. Datang ke King Galeri, pulang pasti bawa mobil. Oke deh, mungkin sekian dari Anggi. Sampai jumpa, nantikan video-video kami di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap support kita dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Galeri Channel.